angkatlah. Telur asli versus telur coklat. Ini dia. Eits, tunggu dulu. Yang pertama habiskan telurnya, dia menang. Mulailah. Jangan sampai lewatkan hadiah kue yang besar ini. Heli, kamu pasti bisa. Hancurkan. Giliran Amina. Coklat. Hancurkan. Sial, sulit untuk dihancurkan. Mungkin harus berlatih angkat beban dulu. Wow, Nona. Otot tanganmu jadi besar. Buya. Mel lagi makan siang. Hey. Oke, ini Amina atau Hulk. Waktunya hancurkan telurnya. Ciat. Wah, belum berhasil. Baiklah, ayo kita pakai rencana kedua. Bam. Yay, bokong besi hancurkan coklatnya. Kita bisa kalahkan Heli. Persaingan makin sengit. Dan kelihatannya Amina pemenangnya. Selamat, Nona Besar. Ambillah kuenya. Makanlah. Bersiap. Hah? Amina? Heli kena cipratan kuenya. Lucu banget. Oh. Ayo kita lihat kartunya. Coklat untuk Heli. Kecoa untuk Mina. Oh tidak, tidak. Heli, kamu gadis paling beruntung di dunia. Serangga coklat, boleh juga. Serem banget. Amina, kamu pasti bisa, kayaknya. Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Bingo. Tabung, apapun itu rencanamu, Nona. Dia masukkan kecoanya ke dalam tabung. Dan tiuplah. Heli, awas. Ah, ditiup balik. Maju mundur, maju mundur. Siapa yang akan dapatkan kecoanya? Aku nggak sanggup. Hah? Oh tidak. Si gadis culun lagi makan permen dan kecoa. Renyahnya. Astaga, semuanya senang. Halo, rumah Popit. Wow. Kalian dapat makanan terbaik hari ini. Dan coba lihat rumah coklat Loli. Sempurna. Sekarang, inilah yang kutunggu. Hiaslah rumah ini dengan permenmu. Bahkan, tambah lagi coklatnya. Aku ngiler banget. Serius deh. Ini kayak mimpi. Sekarang, waktunya permen. Jangan malu-malu, tuangkan semua. Penuh warna. Setiap gigitan penuh kejutan. Hales, bosan main Popit. Loli, boleh minta segigit? Tidak, please. Hah? Setelah dipikir-pikir, ya, kamu boleh coba. Tapi bakalan pedes. Aduh, feelingku gak enak nih. Dia mulai gigit coklatnya. Dia mau meledak. Oh, ya ampun. Rumah Popitnya meleleh. Wiu. Lihat deh lelehannya. Astaga. Kasian banget, Heli. Tidak. Loli, kamu jahat. Waktunya balas dendam. Bola mata lucu. Loli, kamu apakan aku? Wajahku. Ha. Kerja bagus, Hales. Waktunya coklat. Boo. Angkatlah. Coklat versus makanan cepat saji. Yeay, ayo kita makan. Amina iri banget. Ini pertama kalinya dia kesal sama coklat. Aku ngerti banget, itu BTS meal. Jangan mimpi, Nona. Amina ngefans banget sama BTS. Kamu harus biarkan dia coba.
Tidak bisa, semuanya untuk Heli. Bukan Amina kalau nggak ada rencana. Bahkan dia nggak bisa digoda. Rencana kedua, gimana kalau kita minta terus-terusan? Mungkin dia bakal keganggu dan kasih kita coba. Kayaknya kamu nggak bisa nyerah. Tidak. Ya ampun, Nona. Baiklah. Oh, Amina. Halo. Ini beneran kamu. Hah, kena deh. Sekarang kita bisa makan dengan tenang. Nikmatilah, Pinky. Dan itu apa, Mel? Kelihatannya Jess menang banyak kali ini. Wow, kamu beruntung, Nona. Nikmatilah cupcake-nya. Enaknya. Baiklah, Mel. Kamu belum kalah. Kita masih punya coklat yang enak. Ah, enaknya. Tapi jelas, nggak sebagus milik Jess. Oke, lihatlah ini, Nona. Wah, dia baru saja bikin cangkir dari coklat. Mel, kamu berbakat. Masukkan krimnya. Latte terbaik yang pernah ada. Coklat, krim, taburan. Dan tentu saja tanpa kopi. Enak banget. Jess, kelihatannya kamu mulai kalah dari Melanie. Dan apa? Itu belum semuanya. Tunggu saja. Jadi mangkok. Tambahkan stroberi. Ya ampun. Permen kenyal. Aku nggak sanggup. Salad terbaik yang pernah ada. Nikmatilah, Mel. Jess minta Mel buatkan satu untuknya. Tapi dia harus keluarkan banyak uang. Mel, kayaknya kita bisa manfaatkan ini. Ting-ting. Jess harus tutup matanya. Ini pasti seru. Oh, tidak. Itu, kalian semua bisa tebak dari bentuknya. Hehe. Enak banget. Wah, kena deh. Hah. Angkatlah. Pizza asli versus pizza coklat. Amina beruntung, tapi nggak ada salahnya makan pizza yang asli. Nikmatilah, Nona-Nona. Luar biasa. Lala. Ayo kita makan. Nyum, nyum, nyum. Amina kurang puas. Yeah, kebetulan hari ini ulang tahun Amina. Bisa-bisanya. Dan Heli nggak bawa hadiah. Ini mengejutkan. Dia nggak tahu kalau hari ini ulang tahun Amina. Jadi, dia putuskan untuk kasih Amina pizzanya. Sedih banget. Dengan air mata, dia tempelkan pita di kotaknya. Nikmatilah, Amina. Itu tangan siapa? Waktunya pesta ulang tahun. Jadi, teman-teman pada datang. Mulai nyesel. Apa isinya ya? Ya, sobat, Nutella yang lezat. Lihat deh krimnya. Pokoknya enak. Valerie mulai duluan. Oh, nggak bisa berkata-kata deh. Stace, ada ide? Entah dari mana dia keluarkan kulkas mini. Ayo masuk makanan enak. Sempurna. Sekarang kita tunggu. Nggak akan sia-sia deh. Udah cukup? Lihat nih punyaku. Bener banget. Es krim coklat hazelnut. Impian setiap orang jadi kenyataan. Val setuju dengan itu. Pakai kon. Au, bisa buatkan satu untukku? Kelihatannya enak. Oh, rasain deh. Perlu sedikit tambahan. Butuh ekstra olesan nih. Terima kasih, Val. Double coklat hazelnut. Yay. Kenikmatan yang hakiki. Enak banget. Val bersiap pesta juga. Siniin. Aku nggak butuh sekop kecil itu. Oh ya, kawan. Ukuran super buat makanan super lezat. Ya ampun.
Makanan itu menarik Stacy dari kekalahan. Baiklah, terima kasih atas idenya, Nona. Sebaiknya kamu menikmati makanan kecilmu itu. Lihat deh air mancur coklat ini. Air terjun manis. Oh ya. Yeah. Tapi apa harus kita celup ke dalam sini? Tentunya beberapa stroberi. Mungkin juga permen. Oh, aku tahu. Dan pilih. Donat. Cocok banget nih. Lollipop semangka. Asik. Ada yang lain? Sepatu. Oke lah kalau begitu. Kita punya antrian panjang di sini. Jangan malu. Ayo celup semangkanya. Dia pun mulai nyelup. Oh ya, yeah. Luar biasa lezat. Selesai. Bikin ngiler deh. Baiklah, ayo kita coba. Seger banget. Val, gak boleh. Kamu gak bisa ngedapetin makanannya, Stacy. Maaf, Nona. Astaga naga, kelihatan luar biasa. Aduh, aku merasa kasihan sama Valerie. Val kehilangan akal sehatnya. Aha, jangan sombong, Stace. Val punya ide. Sepatu coklat kayaknya enak nih. Oh ya, yeah. Lezat banget dan pas dia mau gigit. Bersiap, ikan. Tepat sekali, Val mengunduh aplikasinya. Ikan coklat mentah. Tidak. Oh, Stace. Oh, Val. Kerja bagus. Wah, Heli dapat pizza super. Keju klasik ada di sini. Dan untuk Loli, dia dapat makanan spesial. Pizza permen coklat. Makanan penutup yang sempurna. Dan mereka mulai berdebat. Punya aku lebih bagus. Heli mulai hias pizzanya. Dan kelihatannya Loli juga mau hias pizzanya. Dia tambahkan selai coklat yang enak. Pizza siapa yang paling enak sekarang, Hels? Lihat deh, Pinky. Kamu nggak boleh kalah. Nggak masalah. Saus tomat untuk melawanmu. Enaknya. Aduh, kelihatannya ini seimbang. Lagi? Oh, astaga. Mereka akan bersaing seharian penuh, kan? Keduanya sama-sama enak. Gengs! Punya aku lebih enak. Enggak. Ada apa, Pinky? Masker wajah pizza. Kelihatannya Hels mau nyantai bentar. Air liur anjing bisa jadi masker juga. Kayaknya enggak deh. Anjing pintar. Kamu mau pizza? Dapat apa nih? Kacamata coklat dan kacamata biasa untuk Loli. Fiuh, kalau aku sih lebih baik jadi Hels. Enak banget. Loli punya ide. Dia keluarkan saus coklat favoritnya. Hah? Kalian gak punya saus coklat andalan? Terlihat enak, sis. Keajaiban dari coklat. Oh, gengs. Ini belum seberapa. Tada! Ini kacamata ajaib. Bisa ubah apapun jadi coklat murni. Mantap! Ting! Bim! Sempurna! Wow, Loli. Aku gak percaya ini. Hah? Wah! Yowch! Tergoda juga ya? Waktunya balas dendam. Heli semprot botol sodanya. Dan ini sudah siap. Nih, Loli. Untukmu. Wah! Bola-bola coklat. Astaga, aku gak percaya ini. Ayo kita makan. Sikat. Tolonglah, kasih tahu rasanya. Luar biasa, coklatnya meleleh di mulut. Mereka habiskan coklatnya. Enak banget. Ada tombol misteri. Tekanlah. Hujan coklat. Ini tombol terbaik. Kita beruntung banget. Bola coklat penuhi ruangan ini. Nggak habis-habis. Ini adalah mimpi jadi nyata. Ah, nikmatilah teman-teman. Coklat sepanjang hari. Oh, bingo. Ternyata tombol ini bisa dimakan. Benar-benar enak.
warna pink dan di dalamnya ada es krim vanila coklat. Keren banget. Baiklah nona-nona, bukalah. Ayo, permen beruang super raksasa. Sekarang kamu lihat. Coklat banget. Aku gak sabar pengen tahu gimana rasanya. Vel juga bagus. Lezat. Hei, dapat dari mana waffle enak itu? Ha, dan parutan. Keren. Serutan coklat di atas waffle yang enak. Betapa lezatnya. Ide bagus, Taze. Ah, luar biasa. Sekarang kasih tahu kami gimana rasanya. Ngiler banget. Vel pengen pinjam parutan itu. Dia punya rencana sendiri. Lihat, beruang mini jatuh ke atas waffle-nya, Vel. Bukan sentuhan yang buruk buat makanan penutup apapun. Terlihat nikmat, Nona. Selamat makan. Banyak rasa. Ih. Sekarang pengujian rasa. Waffle penutup ini benar-benar ngebuat aku pengen sarapan enak. Lezat. Ayo lakukan, Vel. Vel berikan tanda persetujuannya. Kalian berdua kreatif banget ya. Dan sekarang waktunya menikmati teh edisi coklat. Aku setuju. Oke, Nona. Air mancur coklat dan popit. Dengan bentuk kupu-kupu. Keren ya? Tapi air mancur coklat lebih keren kan? Kelihatannya Mel punya ide dengan popitnya. Isilah dengan coklat. Oh ya, yeah, permen. Dengan bermacam warna. Luar biasa. Sekarang kita tinggal tunggu sampai coklatnya kering. Semuanya jadi punya Mel sekarang. Oke, keluarkan. Keren banget. Nyam. Jus yang malang. Sekarang untuk ronde kedua. Tambahkan permennya. Permen tanpa batas. Hah? Kita kehabisan coklat. Baiklah, masih bisa dimakan. Manis banget. Nih, Jess. Mau popitmu lagi. Dia pasti kesal. Tidak, ada apa ini? Efek samping kebanyakan makan permen. Titot. Wah, dari permen. Yap, dia punya senjata rahasia anti Jess. Kue! Enaknya! Mantap, Heli. Dan lihat deh, lipstik coklat. Rasanya enak. Renyah, gurih, dan manis. Dan masih banyak lagi. Semua yang kamu mau ada di sini. Aduh! Loli, dia dapat riasan yang asli. Cantiknya, dia bisa rias seluruh wajahnya. Wah, Loli, jangan. Tapi dia pura-pura suka makanannya. Heli mulai tertarik. Ini enak. Ya, dia mau tukeran. Secepatnya. Loli, kamu meyakinkan. Sekarang, ayo kita lihat reaksi Heli. Yuk. Dan lihatlah pelangi di giginya. Kamu pasti viral. Captionnya, gigi pelangi. Oh tidak, banyak yang like fotonya. Ini mimpi buruk. Oh Loli, kamu jahat deh. Sekarang, kembali ke coklat. Tapi Heli punya rencana lain. Semprotan bawang putih. Bau paling nyengat yang pernah ada. Oh tidak. Sekarang, kita celupkan ke dalam coklat. Dengan begitu, Loli nggak bisa bedakan parfumnya. Licik. Masker gas, dipakai. Nih, Loli, kamu lupa ambil parfum coklatnya. Kreu. Selamat malam, Loli. Sekarang kita sikat kuenya. Hei, siap? Ada banyak jelly dan
keju. Ini menarik. Ayo kita coba rasanya. Terbuat dari coklat. Jess, mulai dari mana ya? Kenyalnya dan manis. Ya. Ayo kita parut keju coklatnya. Seperti itu. Ada yang mau permen Alfredo? Nikmatilah, Nona. Dan kasih tahu gimana rasanya. Wow. Camilan Jess terlihat luar biasa. Dan tidak, Mel. Kamu nggak boleh minta. Baiklah. Kamu bisa ambil madu sendiri. Ini dia. Mel, jangan. Kamu masukkan tanganmu ke dalamnya. Itu pasti sakit. Ayo kita ambilkan es untuknya. Tangannya besar banget. Gimana caranya bisa makan kalau tanganmu sebesar itu? Ya ampun, itu mustahil. Tapi tidak, Mel nggak akan nyerah dengan pastanya. Awas! Maaf, Jess. Yes. Apa isinya ya? Bukalah. Jelly dan permen. Luar biasa. Maaf, Jess. Mel dapat banyak. Nikmatilah, Nona. Om nyom nyom. Manisnya. Baiklah. Ayo kita keluarkan beruangnya. Permennya lucu banget. Tapi kecil banget. Tuangkan semuanya. Ada ide? Bak mandi. Aku bingung. Kita lihat saja nanti. Lanjutkan, Jessie. Tambahkan sedikit Sprite. Nggak bisa dibuka. Sial. Itu dia. Sekarang tuangkan. Kluk, kluk, kluk. Dan sudah selesai. Mama beruang. Jess, kamu jenius. Dan itu terlihat enak. Nikmatilah, Jessie. Mel, dia juga mau masukkan permennya ke bak mandi. Ide bagus. Mama beruang mandi permen. Hei, aku juga mau mandi permen. Luar biasa, Nona-Nona. Lucunya. Mama beruang. Ada ide? Bu mandi. Tunggu. Tidak. Kerja bagus, Melanie. Bersiap. Keripik. Yeay. Dan lihatlah itu. Mel dapat keripik coklat. Paduan yang sempurna. Mereka berdua beruntung banget. Makanlah. Renyah, asin, dan enak. Luar biasa. Ada ide. Pakai timer. Ada tantangan. Siapa yang selesai duluan, dia menang. Kamu cepet banget. Semangat. Pakai teknik lama. Keripik coklat juga berhasil. Baiklah. 4 kali lipat. Gimana caranya? Astaga, buru amat deh. Mel punya ide untuk kalahkan itu. Mulut super. Persaingan yang sengit. Slurp. Nona. Mel, cepatlah. Pakai penutup mata. Ya ampun. Wah, baiklah. Selagi Mel nggak bisa lihat, Nona Merah akan lelehkan keripik coklatnya. Aduh, ini pasti kacau. Baiklah, Mel. Ini bisa jadi seri. Keduanya hampir selesai. Giliranmu, Nona Coklat. Tapi Mel tinggal dikit lagi. Dia belum tahu isi kalengnya adalah coklat panas. Mampus. Berantakan. Halo, kodok lucu. Ini hewan amfibi paling lucu di dunia. Cuma dapat seekor kodok coklat. Baiklah.
Dan tidak, Lolz. Hels nggak mau bagi-bagi. Oke, serangga lucu. Jangan kecewakan aku ya. Ayo kita ganggu Heli. Hei, lalat. Pergi. Hush, hush. Ups. Kerja bagus, Loli. Kodoknya hancur. Nggak masalah. Loli mau cari masalah. Oke lah kalau gitu. Kamu dapat kodok beneran dari mana, Heli? Aku punya kejutan untukmu. Tunggu bentar. Dia nggak akan makan. Dia cium kodoknya. Wush. Dadah, kodok. Halo, pangeran ganteng. Wadaw, kayak didongeng. Heli, kamu kalah besar, kan? Oke lah, kalau gitu, kita harus apakan pensil ini. Tebakanmu sama dengan tebakanku, Nona. Itu bisa dimakan. Iya. Yap, cuma punya Rina. Ayo kita mulai. Hah? Apa? Lihat deh. Boom! Ini adalah pensil ajaib. Gambar permen jadi nyata. Kamu beruntung, Luna. Yeah, ini yang bagus. Sikat. Bebem! Air mancur coklat. Mantap. Sempurna. Ayo kita celup. Enaknya. Terlihat manis. Coklat lapis coklat. Klasik. Gambarlah sesuatu untuk Amina. Dia nggak mau bagi-bagi. Sama sekali. Kita bisa coba sendiri. Tapi kita nggak bisa pakai pensil Rina. Oke lah kalau gitu. Kita pakai cara kita sendiri. Apa nih? Aku nggak tahu rencana Amina. Menarik. Sementara itu, Rina tajamkan sendiri pensil ajaibnya. Oh iya. Amina? Wah, aku nggak nyangka itu berhasil. Ya, Buster, sikat dia. Pintar. Pensil enak. Ya, anjing benar-benar suka permen. Biar kusimpan ya. Bersiap, guys. Lihat ini. Mulailah. Pensilnya patah. Dalam sekejap, makanan Rina berubah jadi kertas. Sialan. Apa isinya ya? Oh ya ampun, biskuit raksasa, burger raksasa, dan dua soda enak. Kedengarannya lezat, nikmatilah. Mantap. Segarkan mulutmu dengan cola. Oh ya. Amina, kamu punya ide. Pisahkan biskuitnya, manisnya. Lihat nih. Ini bukan pesta biskuit kalau nggak dicelup susu. Aku setuju denganmu. Rina, giliranmu. Oke, Nona. Ya, ini nggak berjalan dengan lancar. Apa ya? Dikit lagi, guys. Itu berantakan. Sekarang, kamu nggak mau dicelup, kan? Oh, Amina, yang bener aja. Aku nggak sanggup melihatnya. Rina, ku harap kamu tahu secepatnya. Jijik banget. Hah? Ada kunci, ada gelas. Dia mau ngapain ya? Yeah. Ini adalah sulap. Kita tipu Amina. Nih, kamu mau coba kan? Silakan. Percaya deh. Baiklah. Wok. Wow. Kena deh. Bagus, Rina. Makaruns. Mimpi buruk. Waktu kalian 30 detik. Makanlah sekarang. Oh, Tracy yang malang. Pasti rasanya nggak enak. Katie nikmati coklatnya yang enak. Tapi Tracy baru saja menang. Yeah, selamat ya. Kok bisa sih? Tidak, lihatlah. Dia punya bintik brokoli. Sial, Katie, hubungi dokter. Dan cepatlah. Dokter Mary, tolonglah, bantu kami. Pasti ada obatnya. Ya, dosis permen bisa naikin imun.
dan lawan penyakit sayuran. Ah, sudah mendingan? Oh, dokter, terima kasih. Lihatlah, Tracy sembuh kembali seperti semula. Genius, Dokter Mer. Ngakak banget. iPhone baru untuk Mel. Dan blok Ochoko untuk Jess. Ini nggak lebih keren dari camilan Mel. Baiklah. Oke, ayo kita akalin. Wow, keren. Sempurna. Ambil nomorku, nih, sebelum HP-ku meleleh. Atau dimakan, itu keren. Mantap jiwa. Oh, nih, Mel mau HP coklat juga. Selesai dan selesai, kata Jess. Wah, dia celupin ke coklat. Nggak seru lah untuk dimakan. Wuh. Mel, oh tidak, tidak, tidak. Dia benar-benar gigit itu, tapi gimana caranya? Mel, Mel, apa yang terjadi? Oke, Nona Robot. Apa yang bisa kamu lakukan? Why mine? Astaga naga. Itu indah. Maaf, Jess. Kalau kamu nggak bisa kalahkan dia, cabut aja. Nah, mudah kan? Maaf, Mel. Hihihihi. Hei, kalian. Kita dapat apa? Permen asam dan jeli madu. Keren banget. Mel siap untuk nikmati jelinya. Kenyalnya. Hai, Jess. Gimana permenmu? Oh, rasanya enak banget. Wow, ada ide. Dia selipkan permen di jarinya. Wuhuu, hiasan kuku yang bagus. Mereka seneng banget. Buh, kena deh. Dan itu belum semuanya. Jess keluarkan selai Nutella. Celupkan permennya. Enaknya penuh coklat. Nyom. Tambah lagi. Mel juga punya ide. Botol raksasa. Wah. Masukkan jelinya. Kita mau bikin sebotol pelangi. Lihatlah itu. Rasanya pasti luar biasa. Cobalah. Tapi butuh otot yang kuat untuk keluarkan jelinya. Jess, bantuin dong. Sekarang kamu dapat itu dari mana? Remaslah. Oh, Mel. Jess, kamu dan tanganmu. Hai, cewek-cewek. Lihat, cukup baru untuk Mel. Dan untuk Jessie, kecil mungil. Gak adil. Ayo makan, Mel. Wah, gila sih. Gede banget. Dan tentu saja enak. Jessie, apa yang bisa kita lakukan? Ada ide. Corong. Ayo kita mulai. Dia masukkan ke dalam coklat Mel. Dan sekarang, tambahkan soda besar itu. Aku bahkan gak tahu mereka bikin ukuran itu. Ayo kita lihat gimana jadinya. Saus yang luar biasa. Oh tidak, ada mentes. Dan dalam jumlah banyak. Ini adalah resep untuk bencana. Siapa yang siap? Hei, kenapa nggak ada apa-apa ya? Jess, lakukan sesuatu. Hah? Kocok, kocok, kocok. Grah! Wup! Itu dia, oh sayang. Itu pasti jadi bumerang. Kau rasakan? Ngakak banget. Terima kasih banyak telah menonton. Episode baru keluar setiap saat. Jadi pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk notifikasi. Sampai jumpa lagi. Tertanda, kru.